Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Toko Pertanian 5758. Kali ini kita akan review pupuk majemuk plus humic acid yang bermerek Mas Hitam. Di mana Mas Hitam ini mempunyai kandungan humic acidnya adalah 10%, N-nya 10%, P-nya 10%, serta K-nya adalah 10%. Beserta tambahan unsur MgO-nya adalah 3%. Gimana kandungannya, gimana fungsinya, dan apa hasil templot Mas Hitam pada tanaman bawang merah? Sekiranya. Toko Pertanian 5758, maju bersama petani. Mas Hitam adalah merupakan pupuk majemuk plus humic acid, di mana kandungannya adalah humic acidnya adalah 10%, N-nya 10%, P2O5-nya adalah 10%, K2O-nya 10%, serta MgO-nya adalah 3%. Di mana Mas Hitam ini adalah produksi dari PT Tani Mas Subur. Mas Hitam adalah pupuk majemuk yang berbentuk butiran padat berwarna hitam yang mengandung bahan organik kompleks humic acid atau disebut dengan HA. Kandungannya adalah seperti tertera di atas tadi. Setelah diaplikasikan, pupuk majemuk Mas Hitam akan meningkatkan kegiatan mikroorganisme tanah seperti bakteri dan jamur yang bermanfaat, kemudian menguraikan butiran pupuk menjadi unsur hara yang siap untuk diserap oleh akar tanaman. Keuntungan atau keunggulan pupuk majemuk Mas Hitam adalah mampu memperbaiki dan menjaga kondisi kesuburan tanah sehingga pertanian yang berkelanjutan dapat diwujudkan. Yang kedua adalah dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air dan mempertahankan kelembapan tanah. Yang ketiga adalah memiliki sifat slow release sehingga ketersediaan unsur hara terdistribusi secara merata untuk suatu kurun waktu saat tanam. Keempat adalah ketersediaan unsur hara dalam jumlah yang cukup menjamin kelangsungan pertumbuhan tanaman. Untuk selanjutnya adalah meskipun analisa kandungan unsur hara NPK kelihatannya lebih sedikit bila dibandingkan dengan pupuk kimiawi umumnya, akan tetapi Mas Hitam mengandung tambahan bahan organik yang tidak dimiliki oleh pupuk kimiawi lainnya. Yang selanjutnya adalah tanaman tumbuh subur, berdaun lebat, ranting dan batang lebih kokoh, buah lebih besar, tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit. Yang terakhir adalah meningkatkan hasil produksi tanaman 10 hingga 15%. Mas Hitam ini baik digunakan pada semua tanaman pertanian dan perkebunan. Dosis pemakaiannya adalah 250 sampai 500 kg per hektar. Vigor tanaman bawang merah saat umur 23 hari setelah tanam aplikasi pakai pupuk Mas Hitam. Bawang merah saat umur 38 hari setelah tanam dengan pemakaian pupuk Mas Hitam.
perbandingan saat panen antara yang menggunakan emas hitam dan kontrol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.